Udah baca judul item yang satu ini kan? Yep, ada kata pecah belahnya. Wait, tapi ini bukan pecah belah dalam konotasi negatif ya. Pecah belah yang satu ini justru asik, fams. Kalau kau emak-emak, ini pasti demen banget yang beginian. Ini dia, salah satu geng pecah belah yang terkenal, Rantang. Oh iya, fams, ngomongin tentang Rantang, ternyata wadah yang udah jadul ini masih eksis sampai hari ini loh. Bahkan, ruang pameran terletak di Jalan Kalirungkut ini menjual beragam produk enamel dan pecah belah yang paling ramai se-Surabaya dan sekitarnya. Pengunjungnya bukan hanya masyarakat Surabaya aja loh. Gak jarang, fams, warga Madura sampai pelosok Ponorogo sering berkunjung ke tempat ini untuk kulakan atau yang akan mengadakan hajatan. Kalau rame, ini pasti berhubungan dengan harganya yang murah dan miring banget. Maklum, fams, barang-barang yang dijual di sini diproduksi sendiri dan jadi tangan pertama gitu. Yang udah susah dicari adalah peralatan yang terbuat dari enamel ini nih, fams. Meskipun cenderung mahal dan berat, produk enamel ini lebih tahan lama dan lebih kuat loh, fams. Jadi nggak perlu sering-sering beli peralatan baru. Peralatan berbahan dasar enamel juga non-toksik, alias tidak beracun sama sekali, sehingga aman untuk berbagai keperluan di dalam rumah. Perusahaan ini jadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang manufaktur gelas, fams. Pantas saja kalau pabriknya ini bukan cuma di Indonesia aja, tapi ada juga di Malaysia, Singapura, dan juga Tiongkok. Kalau pabriknya aja udah melalang buana sampai ke negara tetangga, berarti kualitasnya ini udah nggak main-main nih, fams. Oh iya, bukan hanya gelas ya, segala macam peralatan makan ada di sini. Wait, gak lagi hanya sebatas kalangan rumah tangga aja nih, fams. Banyak hotel-hotel menggunakan produk dari pabrik ini. Nah, meskipun judulnya pecah belah, tapi barang-barang yang ada di sini bisa dikirim sampai ke seluruh penjuru negeri nih, fams. Dengan packing yang benar, barang pecah belah yang dikirim bisa tetap aman sampai tujuan, hingga kamu ini gak perlu merasakan was-was saat proses pengiriman. Sesuai pesan Pak Jokowi, puas-puasin deh belanja beginian. Barangkali aja menjelang bulan puasa dan lebaran nanti butuh, buat dipakai sendiri atau buat hadiah kiriman.